pada kegiatan pendidikan peduli masyarakat melalui program Bakti SMK tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. SMK Negeri 1 Lamongan menjadi salah satu SMK dari 10 SMK se-Jawa Timur yang ditunjuk sebagai SMK penyelenggara sekaligus sebagai tempat pembukaan acara program Bakti SMK tahun 2023. SMK. Bisa. SMK bisa. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Pembukaan pendidikan peduli masyarakat melalui program Bakti SMK tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Liridailah wali syafaati Rasulillah ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. Diwakili oleh Ibu PLT Kepala Bidang BPSMK yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Aminatun Essos MSI. Tujuan dari kegiatan peduli masyarakat melalui Bakti SMK ini adalah, yang pertama, Ibu Sekretaris, Ibu PLT Bidang SMK, satu, memberikan layanan langsung kepada masyarakat atas kemampuan, kompetensi, keahlian siswa dan guru SMK. Yang kedua, membantu masyarakat sekitar sekolah agar memiliki keterampilan sehingga dapat digunakan sebagai bekal kerja maupun berwirausaha. SMK Negeri Lamongan dengan keterampilan perawatan dan perbaikan AC, air conditioning. Kami juga mohon maaf barangkali dalam persiapan selama 2 hari mulai kemarin dipandu dari bidang PPSMK. Kami mewakili tuan rumah SMKN 1 Lamongan. Barangkali ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sebagai kepala desa mungkin mewakili pemerintahan desa ini semua mungkin mengharapkan sebagai bakti SMK ini paling tidak ditambah mungkin 2 hari 3 hari ini tidak cukup. Dalam pelatihan ini paling tidak 1 minggu, dan kami sangat bangga karena ini menyentuh langsung kepada masyarakat. Saya sampaikan terima kasih atas kesiapannya yang luar biasa, dan alhamdulillah sekali lagi kita dalam semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. SMK diharapkan punya kontribusi atau memiliki kontribusi yang nyata terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan program Bakti SMK tahun 2023 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Syafaat Ibu dari Kepala SMK Negeri 1 Lamongan. Terima kasih, SMK kami sudah ditempati pembukaan Bakti SMK tahun 2023. Dan pelatihan yang kita laksanakan pada hari ini adalah teknik AC, Bu. Pelatihan teknisi AC dilaksanakan dari tanggal 12 hingga 14 Desember 2023. Pada hari pertama, pelatihan diawali dengan pemberian teori tentang pengetahuan dasar pemasangan AC residensial, pemasangan perpipaan sisi kanan dan sisi kiri, serta tata cara membuat dan menyambungkan flaring. Diakhiri dengan kegiatan praktik membuat dan menyambungkan flaring. Pada hari kedua, peserta melakukan praktik pemasangan unit indoor dan outdoor,
membuat flaring sisi indoor dan outdoor, penyambungan flaring sisi indoor dan outdoor, serta pengeringan vakum dan penyambungan kabel, diakhiri dengan final test. Di hari ketiga, peserta melaksanakan ujian kompetensi pemasangan AC residensial dan post-test diakhiri dengan refleksi serta evaluasi bersama.